Polda Kaltim tinjau pelaksanaan vaksinasi dan hadiri Vkon serentak se-Indonesia di Gedung Kesenian Balikpapan pada 9 Maret 2022. Kegiatan vaksinasi massal serentak dipimpin oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Dr. Andes Imam Sugianto MSI, didampingi oleh Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Dr. Andes Haryanto SHMHum dan para PJU Polda Kaltim. Dilaksanakannya vaksinasi massal ini diharapkan dapat mencegah penyebaran dan memutus mata rantai COVID-19 dan membentuk herd immunity nasional.